Ini udah mulai pada turun nih kayaknya. Nah, ini dia. Dibuka juga akhirnya. Welcome to Valen Fun Vlog. Hari ini saya sedang menikmati perjalanan ke Bali, tapi saya dari kursi bis. Saya ada di bagasi bis sambil tiduran, lengkap dengan bantal dan juga mana dia tadi? Boneka teddy bear. Ini dia bonekanya. Nah, suasana di sini sih adem ya guys. Mungkin banyak yang nanya, emang nggak panas mas? Enggak. Jadi ventilasi udara di bagasi bus ini cukup nyaman. Terus juga ada beberapa barang-barang di sini. Ada dua sih sebenarnya yang kasurnya di sini. Mungkin untuk kru bus. Ini ada anduk. Anduk saya. Terus juga ini ada DC power. DC AC power. Terus mana lagi? Ini ada beberapa dus. Patarang. Cukup nyaman di sini dan sebuah pengalaman seru bisa tidur di sini. Banyak yang beranggapan bahwa di bagasi bus itu kayaknya panas gitu kan. Ternyata enggak, dia ada di sini ada udara masuk. Tapi ya pengen istirahat aja karena emang kelamaan di kursi bus bikin badan pegel dan emang butuh selonjor. Selonjor dengan boneka teddy bear. Seru ya guys. Nah, ini dia pengalaman seru saya. Nanti saya akan tunjukin gimana momen pintu ini yang bakal dibukain sama kru busnya untuk bisa keluar. Kalau enggak, kita nggak bisa keluar nih guys. Ini kebetulan dia pakai banner, pakai apa namanya, bekas kayak spanduk gitu. Dia tutup di sini supaya untuk apa? Ketika nanti pintu dibuka, dia tutup ke bawah sini. Dia nggak terlalu panas, jadi matahari nggak langsung masuk ke sini. Seru sih, gokil ya. Unyu banget ini tidurnya bersama teddy bear. Hai. Parkirin bisnya dan ntar lagi kita nunggu momen dibukanya pintu ini. Kita lagi mau ke pantai Mandawa di Bali. Ini udah mulai pada turun nih kayaknya. Nah, ini dia dibuka juga akhirnya. Dan saya yang banyak sama aku, Mas Tian. Oh, okay. Eh, berapa kan?